Love Elsa episode 24. Elsa berasa bosan apabila hanya mengikut maminya ke mana-mana. Jadi, Elsa pergi berjalan-jalan di tepi pinggir jalan tempat orang menjual barang-barang mainan. Sejak dia asyik melihat bola, Redza menghampiri dan membayar bolanya. Elsa yang mengenali itu adalah dedinya terus mengajak Redza berjumpa maminya Ammara. Redza hanya menurut. Redza mendengar lagi Elsa berkata-kata. Sungguh, dia amat berasa hiba. Dia tidak sangka akan berjumpa Elsa di sini. Lut yang tidak mengenali Redza cepat-cepat memarahi Redza. "Woi, kau buat apa dengan anak buah aku?" Satu penumbuk hinggap di muka Redza. Ammara yang tidak sedap hati mula mencari Lut dan Elsa. Alangkah terkejutnya Ammara apabila melihat Lut menumbuk Redza. Ammara menjelaskan semuanya kepada Lut, tapi dia juga tak salahkan Lut kerana Lut tidak mengenali Redza. Ammara dan Redza berjumpa semula. Redza memandang sayu isterinya. Begitu juga Ammara. Dia memandang Redza dengan penuh rindu dan kasih. Redza mula memohon kemaafan daripada Ammara. Tetapi Ammara suka memaafkan Redza kerana baginya 8 tahun dia ditinggalkan. Ditinggalkan hanya seorang diri. Dan Redza cuba menjelaskan semua. Dia tahu dia bersalah, tetapi apa yang dia buat hanyalah demi keselamatan Ammara. Ammara mendengar dengan penuh tekun. Dan akhirnya Ammara memaafkan Redza, tetapi dengan syarat Redza mesti mengikutnya pulang ke KL semula. Dan Redza bersetuju untuk mengikut Ammara pulang. Kebahagiaan mulai dirasa Ammara dan Redza. Namun, tanpa mereka sedari, bahaya sedang menanti di depan. Dan kali ini, Elsa penggantinya.